ultah ke-40, Soimah rilis album terbaru Sing Penting Joget. Soimah Pancawati atau yang dikenal Soimah berulang tahun hari ini. Soimah berulang tahun yang ke-40. Wanita kelahiran Pati, 29 September 1980 ini merilis album terbarunya di momen ulang tahunnya. Soimah menuliskan kata-kata menyentuh di momen ulang tahunnya. Hal itu terungkap dari postingan terbaru Soimah di Instagram. Berikut ulasannya. Soimah tak henti mengucap syukur atas nikmat usia yang diberikan Allah SWT. Baginya, begitu banyak kebahagiaan yang dia rasakan di usianya yang kini menginjak kepala 4. Aku, alhamdulillah ya Allah, telah memberiku kehidupan sampai menginjak 40 tahun tepat di hari ini. Waktu ik sangat panjang utekas jalani, ya Allah, begitu banyak rezeki engkau berikan kepada saya, begitu banyak kebahagiaan engkau berikan kepada saya, begitu banyak kau memberikan semua ik saya harapkan selama hidupku, dan begitu banyak ujian dan cobaan engkau berikan dalam hidupku, termasuk di tahun ini adalah ujian terbesar dalam hidupku, tulis Soimah. Soimah pun menyampaikan doa di momen nultahnya ke-40. Ya Allah, di umurku ik sekarang ini, berikanlah kekuatan untuk menghadapi segala berkah, rejeki, kebahagiaan bahkan ujian dan cobaan, supaya tetap bisa menjaga amanahmu, walaupun sadar masih SGT banyak kekurangan untuk menjaga semua amanahmu. Terima kasih atas semua engkau berikan kepada hambamu ini, baik itu ik manis atau pahit sekalipun, tambahkanlah umur hamba di setiap tahunku untuk memperbaiki itu semua. Lindungilah hambamu ini dalam segala hal, hanya kepadamu tempatku berserah. Bawalah hambamu selalu ke jalan ik lurus, tuntunlah hambamu ini agar selalu bisa menjaga semua amanahmu, tulis Soimah. Ya Allah, berikanlah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi semua ujian ik kau berikan, berikanlah jalan terbaik setiap mengambil keputusan, hanya engkau ya Allah, Tuhanku, yang tahu segalanya tentang semua ik ada di dunia ini termasuk hambamu ini. Saya ucapkan terima kasih dan bersyukur karena NGKAU telah menciptakanku sebagai wanita ik. Insya Allah akan selalu terus kuat untuk menjadi wanita ik sesungguhnya. Amin, sambung dia.